Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan sebuah penemuan bahwa minyak biji jarak dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat itu ramai-ramai orang-orang di pedesaan menanam pohon jarak. Namun sekarang entah bagaimana nasibnya. Tidak jelas sama sekali. Tapi yang jelas, sejak zaman dahulu kalanen ekmo yang kita sudah memanfaatkan pohon jarak pagar untuk pengobatan tradisional. Hampir semua bagian dari pohon jarak dapat berguna, dari mulai akar, getah, daun, hingga biji buah jarak. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tanaman jarak mengandung beberapa senyawa yang diperlukan tubuh untuk mengobati berbagai penyakit. Kandungan tanaman jarak daun jarak berikut ini beberapa senyawa yang terkandung dalam tanaman jarak dimulai dari akar, batang, getah, daun, hingga bijinya. Getah tanaman jarak pagar, mengandung flavonoid dan saponin serta kandungan jatrofia yang bersifat anti jamur. Pada bagian daun jarak pagar ditemukan senyawa KM Sitosterol, Stigmasterol, Amirin dan Teraxrol. Sedangkan pada biji tanaman jarak, Jatrofa Curcas L, telah ditemukan kandungan glukanase yang memiliki aktivitas antifungi, Toxalbumin dan curcin yang tidak hanya memiliki aktivitas sebagai antifungi, tetapi kandungan kimia ini juga bermanfaat sebagai anti-kanker, dicembun, 2007. Ampas dari biji jarak yang sudah diperas minyaknya mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Kulit batang jarak pagar mengandung tanin, malam, resin dan saponin. Manfaat jarak bagi kesehatan nah. Berikut ini merupakan khasiat tanaman jarak dari mulai daun hingga getahnya yang sudah biasa digunakan sebagai obat tradisional oleh nenek moyang kita. Keputihan pada lidah bayi, pada bayi yang sedang menyusui, biasanya terdapat keputihan yang menempel pada langit-langit lidah. Hal ini menyebabkan sang bayi enggan untuk menyusui dan berat badannya cenderung naik. Untuk mengatasinya, kita bisa memanfaatkan getah daun jarak pagar. Biasanya daun jarak yang baru dipetik akan mengeluarkan getah pada tangkai daunnya. Oleskan getah itu pada lidah bayi dan keputihan akan keluar bersama air liur. Mengobati radang telinga Radang telinga bisa terjadi karena influenza yang mendadak ditandai suhu badan naik, sakit dalam telinga, sedikit tuli seperti berdingung. Untuk mengatasinya, ambillah setengah sendok makan getah jarak pagar lalu diteteskan sebanyak enam tetes ke dalam telinga anak sehari boleh dilakukan enam kali sampai sembuh. Obat sakit gigi berlubang getah jarak bersifat antimikroba sehingga dapat mengusir bakteri seperti jenis Staphylococcus, Streptococcus dan Escherichia coli dan dapat digunakan untuk mengatasi sakit gigi karena gigi berlubang. Caranya dengan mengambil getah jarak menggunakan kapas, kemudian ditempelkan pada gigi yang berlubang. Haryono dan Sunardi, 2005 Obat sariawan patahkan tangkai dari pohon jarak yang baru dipetik, akan ada sedikit getah yang keluar. Getah itulah yang langsung diulaskan di bibir yang sedang sariawan. Bila getah belum keluar, pencet sedikit di ujung tangkainya perut kembung dan masuk angin. Bila bayi tiba-tiba menkret dan perutnya kembung akibat masuk angin, ambillah beberapa lembar daun jarak pagar yang tua. Kemudian disiangi di atas nyala api biar agak layu dan diolesi minyak kelapa, minyak telon atau kayu putih. Setelah itu ditempelkan pada bagian bawah perut dan pinggang. Biarkan beberapa jam, biasanya akan langsung terjadi pembuangan gas dan zat yang tidak berguna dari dalam perut. Susah bab jika ada mengalami susah buang air besar, petik 4 helai daun jarak pagar yang segar karena berfungsi sebagai pencahar ringan. Cuci bersih, kemudian kukus hingga layu dan dimakan daunnya yang sudah dikukus selama tujuh hari berturut-turut atau sampai penyakit sembelitnya berkurang atau hilang. Koreng, jamur, dan gatal carilah minyak jarak pagar asli, biasa tersedia di tukang urut. Kemudian dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu celup dengan kapas dan oleskan pada bagian kulit yang sakit. Minyak biji jarak tidak boleh tertelan karena mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Luka dan pendarahan obat luka. 2 sendok teh minyak jarak pagar, kuarto sendok debelerang, sejari tangan kayu secang cendana, 2 sendok makan vaselin, semuanya dipanaskan atau tumis dan aduk merata, dinginkan sebentar sebelum dioleskan pada luka. Luka baru berdarah bisa dihentikan langsung dengan getah pohon jarak pagar karena bersifat antimikroba seperti betadine untuk mengusir infeksi bakteri Staphylococcus, Streptococcus, dan Escherichia coli. Obat rematik ambil daun jarak pagar yang tua dan segar, dicuci bersih dan ditumbuk halus dengan air secukupnya. Lumuri bagian tubuh yang terserang rematik atau terkena eksim, gatal, dan sebagainya atau bisa juga dicompres dan biarkan selama beberapa jam lalu diganti dengan yang baru. Mengobati batuk dan mengencerkan dahak ambillah akar pohon jarak secukupnya, kemudian dibersihkan dan direbus dengan air 7 gelas sampai mendidih dan tersisa 2 gelas. Air rebusan tersebut diminum pagi dan sore hari. Ulangi sampai 3 kali rebusan baru diganti akar yang baru. Memperbesar alat vital selain beberapa manfaat di atas. Ada satu lagi manfaat jarak pagar yang paling dicari oleh para pria, yaitu membesarkan penis. Caranya adalah sediakan 10 lembar daun jarak beserta batangnya dan satu buah jeruk nipis. Keduanya ditumbuk hingga halus. Sebelumnya lakukan pemijatan pada alat vital dengan minyak zaitun hingga terasa hangat. Setelah itu barulah dilakukan pemijatan dengan ramuan tadi. Satu ramuan digunakan untuk tiga kali pemijatan. Tanaman ini sempat heboh beberapa karena dapat diolah untuk menjadi biogas, namun kini sepertinya tidak ada lagi kabar beritanya. Setidaknya ada empat jenis tanaman jarak yang ada di Indonesia, di antaranya adalah 1. Jarak pagar, Jatropha Curcas L. Jarak pagar, Jatropha Curcas L. Jarak pagar merupakan jenis yang paling populer di antara tiga jenis tanaman jarak lainnya. Tidak heran mengingat tanaman ini lebih dekat dengan manusia dan sudah mulai ditanam sebagai tanaman komoditas untuk pengganti bahan bakar minyak. 2. Jarak kepiar jarak kaliki jarak kosta, Ricinus comuniuslin. Ricinus comuniuslin bentuk dari tanaman jarak kepiar sangat berbeda dari jarak pagar. Dari sisi batang, Daun bahkan hingga bunga dan buahnya Sepintas, jarak kepiar ini lebih mirip tanaman singkong dan buahnya seperti rambutan berukuran kecil Namun tetap saja ini merupakan tanaman jarak Dapat ditemukan di hutan liar, atau sepanjang pantai Seperti jarak pagar, jarak kepiar juga sudah mulai dibudidayakan sebagai tanaman perkebunan 3. Jarak ulung Jarak ulung, Jatrofagus gossypifolia L Jarak Wulung, Jatrofa gossypifolia L, tanaman ini biasanya tumbuh liar di tempat-tempat terang yang terkena sinar matahari langsung. Misalnya di tepi jalan, semak belukar, atau di pinggir lapangan rumput. Termasuk perdu tahunan yang habitat aslinya berasal dari Amerika Serikat. Hampir mirip dengan jarak kepiar, tapi yang jenis ini warnanya ungu tua. 4. Jarak Bali, Jatrofa Podagri Cahut Jarak Bali, Jatrova Podagri Cahut, melihat sekilas penampilan jarak Bali, Anda tidak akan menyangkan bahwa ini masih merupakan tanaman jarak. Kecuali melihat buahnya yang memang mirip. Jarak Bali disebut juga jarak hias, karena memang sering digunakan sebagai tanaman hias berkat penampilannya yang cukup menarik, terlebih jika sudah berbunga. Maka jangan heran, jika banyak orang menanamnya dalam pot atau di pekarangan rumah. Manfaat tanaman jarak pagar untuk kesehatan, manfaat buah jarak, minyak, daun, getahnya untuk kesehatan ternyata tanaman jarak memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, tidak hanya buahnya saja, daun, getah bahkan minyak jarak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Manfaat daun jarak pagar untuk kesehatan tanaman ini ternyata memiliki banyak rahasia dan sudah sejak dahulu digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Bagian daun tanaman jarak dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan di antaranya adalah 1. Perut kembung, masuk angin caranya, ambil dua lembar daun jarak pagar, cuci bersih lalu panaskan di atas api hingga layu. Jangan sampai kena api karena bisa gosong. Oleskan sedikit minyak kelapa, minyak telon atau minyak kayu putih, lalu tempelkan pada bagian perut. Biarkan beberapa jam, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Si anak akan mulai-mulai buang angin. 2. Sembelit, susah buang air besar, caranya, ambil beberapa lembar daun jarak pagar yang masih muda kemudian dikukus. Setelah matang dimakan seperti biasa sebagai lalapan teman makan nasi lakukan secara teratur agar cepat sembuh. Manfaat getah tanaman jarak untuk kesehatan berikut ini adalah beberapa manfaat getah tanaman jarak untuk kesehatan yang harus anak ketahui. 1. Mengobati sakit gigi. Getah jarak biasa dijadikan sebagai obat sakit gigi tradisional. Caranya, lukai kulit pohon jarak dengan pisau tajam, maka akan keluar getahnya. Nah, ambil getah pohon jarak tersebut menggunakan kapas. Tempelkan kapas tersebut pada bagian gigi yang sakit dan diamkan selama beberapa menit. Getah jarak pagar bersifat antimikroba sehingga dapat mengusir bakteri jenis Staphylococcus, Streptococcus dan Escherichia coli. 2. Mengobati luka sariawan. Sariawan banyak penyebabnya, dari mulai kekurangan vitamin C, panas dalam hingga luka bagian mulut karena tergigit. Letaknya bisa di bibir, di lidah atau di dinding mulut bagian samping atas dan bawah. Getah jarak pagar bisa dijadikan sebagai obat sariawan tradisional. Caranya, ambil getah jarak dengan kapas atau katun bud. Tempelkan pada bagian mulut yang terkena sariawan. Lakukan secara rutin agar sariawannya cepat sembuh. 3. Mengobati luka banyak hal yang dapat menyebabkan tubuh kita terluka. Ada karena terjatuh kecelakaan, atau terkena sayatan benda tajam. Untuk mengobati luka yang masih baru cepat kering, Anda bisa menggunakan getah pohon jarak. Caranya, ambil getah pohon jarak dengan kapas atau cotton bud, lalu tempelkan pada bagian tubuh yang luka. 4. Mengobati radang telinga adanya peradangan pada telinga akan menyebabkan telinga terasa sakit yang berimbas pada pendengaran Anda. Meski tidak menjadikan kemampuan pendengaran menurun, kita akan merasa tidak nyaman. Hal tersebut bisa diatasi dengan getah pohon jarak yang dijadikan sebagai obat tetes telinga. Ambil getah jarak sebanyak 1 sendok makan. Kemudian teteskan pada telinga sebanyak 6 tetes, diamkan beberapa saat, kemudian bersihkan dengan kapas secara lembut. 5. Mengobati keputihan pada mulut bayi. Keputihan tidak hanya terjadi pada bagian intim wanita, tetapi juga pada mulut bayi penyebabnya bukan ASI seperti yang orang awam pikirkan. Penyebabnya adalah jamur candida yang menempel pada puting ibunya yang kemudian saat menyusui berpindah pada mulut bayi dan berkembang biak di sana. Jika bayi Anda mengalaminya, ambil tangkai daun jarak yang masih segar, maka akan keluar getahnya lalu oleskan pada mulut bayi. Manfaat biji jarak dan minyak jarak untuk kesehatan. Biji jarak pagar memang mengandung racun yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi berlebihan. Namun, jika dikonsumsi dengan tepat, biji jarak bisa dijadikan sebagai obat tambahan kronis dan ambeien berdarah. Aturan makannya adalah setiap pagi dan malam. Jangan lebih dari itu. Minyak jarak dapat digunakan untuk mengobati penyakit koreng akibat jamur bengkak dan gatal-gatal pada kulit. Hangatkan minyak jarak, kemudian oleskan pada bagian tubuh yang sakit. Untuk mengatasi bengkak, Anda bisa mencampurkan minyak jarak dengan minyak urut. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali bukan? Mungkin setelah ini Anda harus mulai menanam tanaman jarak di pekarangan rumah Anda. Itulah manfaat buah jarak, minyak, daun, getahnya untuk kesehatan yang harus Anda ketahui. Semoga bermanfaat. Oke okay, itu dia beberapa manfaat daun jarak pagar beserta getah dan bijinya. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.